Pameran berupa perempuan bertajuk Eman-Eman Wanita resmi dibuka oleh Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta di Gedung DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Sebanyak 11 perupa perempuan dari komunitas Wening Gunung Kidul ikut terlibat dalam pameran tersebut. Inisiatif mereka pun sangat diapresiasi oleh Bupati Gunung Kidul. Sebagai simbol peresmian pembukaan pameran perupa perempuan, Haji Sunaryanta membuat coretan lukisan pertama di sebuah papan yang kemudian dilanjutkan oleh pelukis disabilitas Rovita Sari. Junita selaku Ketua Pelaksana Pameran Wening menjelaskan, kegiatan ini dilakukan dengan maksud mengangkat para perupa perempuan Gunung Kidul. Pameran perupa perempuan ini akan berlangsung selama 3 hari di DPRD Gunung Kidul mulai dari tanggal 10 April 2021.